Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, radikalisme begitu dekat dengan kita. Tak kasat mata, tapi nyata. Untuk itu kita harus waspada agar paham tadi tidak mengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita, yang dengan mudah bisa mengakses penyebarannya dari ujaran-ujaran yang banyak ditemukan di media sosial. Sementara, di masa digitalisasi ini, media sosial adalah sarana yang digunakan untuk mendapatkan pendidikan dan berbagai macam informasi, sehingga membuat kehidupan kita sehari-hari lekat dengan media sosial. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga generasi muda dari ancaman radikalisme? Inilah beberapa langkah kami dari POKJA 1, Tim Penggerak PKK Kelurahan Patik Kidul. Memberikan pendidikan sejak dini dan menanamkan rasa kasih sayang sebagaimana diajarkan dalam setiap agama, agar anak-anak terbiasa bertoleransi meskipun berbeda paham dan keyakinan. Bersikap terbuka dan tidak merasa dirinya paling benar, sehingga menarik diri dari lingkungan karena menganggap dirinya tidak sepaham. Melakukan kegiatan-kegiatan positif sesuai bakat dan kemampuan untuk mengembangkan potensi diri. Jangan lupa memantau kegiatan anak dan menggunakan gadget dan lingkungan pertemuannya. Saya Wulan Pamungkas, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Patik Kidul, bersama-sama dengan POKJA 1 akan selalu melindungi anak-anak kami dari bahaya radikalisme. Kehangatan dalam keluarga akan memberikan rasa nyaman dan jauh dari rasa insecure. Mari kita ciptakan generasi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.